Kembali lagi di PDFJ channel. Nah, ini saya lagi jalan-jalan di Sungai Siring. Jadi penasaran nih, pasar terapung bentuknya seperti apa sih di Banjarmasin. Ini dia penampakannya. Nah, cuma kebetulan infonya sih bukanya di hari Minggu pagi subuh. Nah, ini bentuk pasar terapungnya di pinggiran Sungai Siring Banjarmasin. Mau? Kenapa? Pakai berapa rambok? Berapa ya? Sedang aja deh pokoknya. Karena terlalu padat lah. Bang Adit lagi beli gado-gado nih guys. Sungai Siring, pasar terapung Banjarmasin. Gitu ya. Nah, ini cara pembuatannya nih, bikin gado-gadonya begini nih. Cara buatnya beda nih guys. Tadi bumbu-bumbunya juga beda sama yang di Jawa. Ini pakai kikil juga nih. Udah. Jangan mikirkan itu. Tahu. Itu tadi cairan apa aja itu? Cil. Cairnya no. Gula kah? Gula cair. Ya, nanti ya petis. Petis. Oh, pakai petis. Petis cairnya. Sayurlah. Oh, habis sudah? Oh, masih ada lagi. Oh, satu-satu aja. Oke. Pakai kikil tambah 2.000. Ini kerupuknya berapaan? 25.000. Oh, boleh. Saya enakan sini kan. Duh, mulutnya enak Om. Mantap ya Om. Nah, di seberang jembatan bisa apa namanya, sewa atau naik kapal klotok ya. Jadi ternyata bisa naikin kapal klotok mengelilingi Sungai Siring bolak-balik aja sih kayaknya. Nah, untuk kapal klotoknya itu tuh kapalnya tuh yang di depan loh. Nah, ini masih kosong, mungkin dia mau pulang atau nyari penumpang. Nah, yang di pinggiran itu warung ya, warung terapung, jual soto, gado-gado dan teman-temannya. Nah, kalau ini kotak-kotak yang udah ada isinya nih penumpangnya. Jadi mereka naik dari seberang jembatan tadi,
keliling sungai Ciliwung. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Biar makin semangat bikin video ini. Ciao, terima kasih. Jujur deh ini.